رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha ahli jawatan kuasa Surah Al-Ikhwan, yang berbahagia, yang dihormati tetamu VIP, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang bermaksud, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakanlah aku sentiasa hampir kepada mereka, yang mana aku maha memperkenankan doa apabila mereka berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dan beriman kepadaku. Moga-moga mereka mendapat petunjuk jalan hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini disebutkan selepas rentetan tiga ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada ayat yang 183 Allah menceritakan tentang kewajipan kita berpuasa, yang biasa kita dengar tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang mana kita difardukan berpuasa sama seperti umat-umat terdahulu. Kemudian seterusnya, ayat sebaliknya, ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan waktu-waktu tertentu dan menceritakan tentang hukum hakam berkaitan dengan Ramadan. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ila akhir al-ayah. Yang mana Allah ceritakan puasa yang diwajibkan ke atas kita adalah waktu yang tertentu, yang terhad, bukan sehari-hari, iaitu hanya di bulan Ramadan. Dan Allah menceritakan sesiapa yang sakit, sesiapa yang dalam keadaan musafir boleh berbuka dan ganti pada hari lain. Dan begitu juga perbincangan yang seterusnya. Dan seterusnya pada ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kemuliaan bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini dimuliakan dengan penurunan Al-Quran. Yang lebih spesifik lagi, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai habis ayat tuan-tuan. Dan kemudian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang pertama sekali saya sebut, yang mana Allah menceritakan tentang betapa dekatnya Allah dengan hamba-hambanya, bagaimana dekatnya hamba Allah, bagaimana dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Maha memperkenankan doa apabila hamba-hambanya berdoa kepadanya. Maksud dekat di sini tuan-tuan, iaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah ada fizikal macam kita, duduk sebelah dengan kita, tapi bermaksud rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Bagaimana Allah mendekatkan rahmatnya kepada kita, iaitu Allah memperkenankan doa kita dengan syarat hendaklah kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, susunan ayat ini kita dapat pastikan, kita dapat pengajaran seperti mana disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, yang mana kalau kita belajar ilmu tafsir ada satu subtopik ataupun sub yang mana disebutkan, satu pecahan ilmu tafsir ini dinamakan sebagai ilmu munasabatil ayat, iaitu susunan-susunan ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah susunkan. Yang Nabi SAW susunkan ayat satu demi satu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang sangat besar dan begitu juga ada kaitan hubungan rapat yang sangat rapat. Jadi ulama menyatakan, bagaimanakah, apakah hikmah ayat yang Allah suruh kita berdoa? Allah menceritakan bagaimana rahmat Allah sangat dekat kepada kita selepas ayat Ramadan. Maka di sini ulama mengatakan bahawa dekatnya Ramadan itu di sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manakala apabila rahmat Allah sangat dekat di bulan Ramadan, maka sewajarnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah untuk diperkenankan, untuk mudah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada bulan Ramadan. Dan ulama yang menyatakan sebahagiannya, antaranya al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala, dia kata antara sebab orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ada dua sebab kenapa doanya mudah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, berdasarkan isyarat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, susunan ayat ini menunjukkan bahawa bulan Ramadan pada bila-bila masa sahaja doa itu mudah dimustajabkan. Kreditnya lebih, tuan-tuan. Peruntukan yang mana berbanding dengan bulan-bulan lain, bulan Ramadan lah paling mustajabnya doa. Tak kira siang malam, selagi mana dinamakan Ramadan, selagi itulah pintu yang mana Allah tutup hijab supaya doa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan sampai. Dan kedua, kata Syekh Syarawi, ya, antara sebab orang berpuasa bulan Ramadan ini mustajabnya doa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, as-sa'imu hatta yuftir, wal imamul 'adil, wa da'watul mazlum." Yang mana yang bermaksud tiga golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Dalam satu lagi riwayat, as-sa'ibu hina yuftir, iaitu orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Kedua, yang mana Allah tak tolak doanya, iaitu doa pemimpin yang adil. Dan ketiga, da'watul mazlum, iaitu doa orang yang dizalimi. Jadi berdasarkan hadis ini, tuan-tuan, kita yang menjalani bulan ibadah ini, bulan Ramadan, ada dua kapasiti kenapa Allah mudah nak mempustajabkan doa kita. Pertama, kita berada di bulan Ramadan yang sungguh barakah. Kedua, disebabkan situasi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan makan, minum, sanggup berdahaga dan berlapar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang mana disebutkan kelebihan mereka yang berada di bulan Ramadan dan berpuasa mustajabnya doa ini, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, kesempatan Ramadan yang ada, yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan seluas-luasnya rahmat pada kita, kepada hamba-hambanya mengambil kesempatan di bulan ibadah ini, maka berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sekecil-kecil perkara sekalipun. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi kata, kalau selipar kamu yang kamu pakai berjalan setiap hari terputus sekalipun, Nabi SAW kata, mintalah kepada Allah SWT. Sekecil-kecil perkara, selipar putus pun, Nabi SAW suruh kita berdoa pada Allah SWT. Nak menunjukkan bahawa sekecil-kecil perkara duniawi pun, kita berharap dan bergantung pada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, kadang-kadang persoalan yang orang tanya, saya dah puas berdoa di bulan Ramadan, ustaz kata orang berpuasa ni doa dia mustajab, tapi puas saya berdoa tahun demi tahun, tapi tak mustajab juga doa. Antara sebab yang disebutkan oleh para ulama' banyak sekali. Cuma saya nak kongsikan beberapa sebab kenapa doa kita susah nak dimustajabkan ataupun tidak dimustajabkan. Antaranya sebabnya kita tidak menjaga adab-adab ketika berdoa. Ya, apakah adab pertama di antaranya? Dia banyak sebenarnya, tuan-tuan, tapi saya kongsikan yang paling penting sekali. Pertama, sebab ataupun adab yang perlu kita jaga, iaitu doa dalam keadaan yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kamu yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Maha mengkabulkan permintaan kamu. Yang mana kita berdoa dalam hati kita, kita pasakkan keyakinan pada Allah, hanya Allah sajalah yang mampu memperkenankan permintaan kita. Yang mana kalau kita berdoa dalam hati kita, ternyata hati kita tidak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan harap doa kita hendak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi," aku bersama sangkaan hamba-hambaku. Kalau sangkaan hamba-ku baik, yang bermaksud hadis ini Allah menyatakan kalau sangkaan kita baik pada Allah, maka baiklah kita dapat. Kalau sangkaan kita buruk pada Allah, maka jangan harap kita nak dapatkan kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau kita berdoa dalam keadaan sangka baik pada Allah, kita yakin pada Allah, insya-Allah mustajabnya doa kita. Tapi ketika berdoa, kita rasa tak yakin pada Allah, kita berdoa macam tak ada chances nak dapat ni. 2-3 tahun doa tak dapat-dapat. Memang tak dapatlah ni. Memang tak dapat, tuan-tuan. Ya, itulah bahananya kalau kita tak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, doa mestilah khusyuk. Doa bukan dalam keadaan kita lalai. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin."
Allah Subhanahu Wa Taala tak terima doa orang yang hatinya lalai. Maksudnya doa betul-betul kita tumpukan pada Allah Subhanahu Wa Taala, menghayati setiap bait doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, adab kita berdoa berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari beriktikaf di dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada seorang lelaki masuk ke dalam Masjid Nabawi terus berdoa pada Allah, Allahummaghfirli warhamni. Dia kata, ya Allah ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, ya ihmadillaha bima huwa ahlu thumma salli alayya thumma du'a Allah. Nabi kata jangan terus berdoa. Nabi kata pertama sekali sebut alhamdulillahi rabbil alamin, pujilah Allah Subhanahu wa taala selayak-layaknya. Selepas puji Allah, Nabi kata berselawatlah ke atas aku. Selepas berselawat ke atas aku, kemudian berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting tuan-tuan. Ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut addu'a'u mahjubun hatta yusalli alayya. Sesuatu doa itu terhalang, mahjub, tidak sampai kepada Allah sehinggalah dia berselawat ke atas aku. Ini adab kita kena jaga tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kalau kita lepas mayang doa, jangan lupa puji Allah paling pendek pun alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus doa saja. Namun ada beberapa doa yang tak perlu kita mulakan dengan hamdalah ataupun puji pada Allah dan selawat ke atas Nabi. Ya, boleh terus baca tuan-tuan. Contoh masuk tandas, tak payah kita nak start alhamdulillah terus. Nak masuk tandas beratur panjang, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Al-Fatihah. Oh, panjang pula. Ya, beratur panjang tu berpeluh, kata orang dah hujung tanduk nak keluar ni, kau nak baca Fatihah lagi. Itu teruslah doa makan ke. Ada kesesuaian yang kita kena jaga, jaga adab. Dan yang terakhir tuan-tuan, ya, antara adab kita nak dapatkan doa yang mustajab, iaitu cari waktu dan tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab antaranya Mekah dan Madinah. Sesiapa yang nak pergi Mekah Madinah, tetamu VIP kita alhamdulillah dikurniakan rezeki untuk ziarah Madinah dan Mekah untuk mengerjakan umrah. Ya, kalau ada kawan-kawan kita nak pergi umrah, kita minta kirimkan doa tuan-tuan. Sangat mustajab. Tiga tempat yang mana ulama kata tempat doa yang sangat mustajab, iaitu Mekah, Madinah dan Al-Quds, tanah haram. Tiga tanah suci yang dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syiar umat Islam, kota suci umat Islam. Jadi siapa yang pergi Mekah ni tuan-tuan, panjang-panjangkan hajat kawan kita. Masuk dalam WhatsApp, siapa ada hajat nak kirim doa, silakan. Ya, satu doa RM10. Itu RM10 tu saya tambah saja tuan-tuan, ya. Jangan buat lepas tu. Ya, itu tempat dan waktu-waktu yang mustajab banyak sangat. Tuan-tuan boleh Google lah, cari mana-mana yang ada sumber, ada hadis tuan-tuan antara tempat yang mustajab, ya, waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Lepas azan sementara tunggu bilal iqamah, kita doa banyak-banyak tuan-tuan. Ya, antara doa mustajab kita minta pada individu, siapa? Mak bapak kita. Itu yang paling mustajab, paling power sekali tuan-tuan. Ya. Dan banyak lagi selepas solat fardu yang Nabi sebut dalam hadis Abu Daud, juga antara tempat dan waktu yang mana doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam solat, banyak tempat-tempat untuk kita boleh berdoa. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi banyak berdoa ketika dalam solat. Ketika mana? Ketika dalam rukuk Nabi banyak doa. Antaranya Subhanallah Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi baca ketika rukuk. Dan selain daripada rukuk, tempat yang mustajabnya doa tuan-tuan, iaitu Nabi baca ketika dalam sujud. Dalam hadis Nabi sebut aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid fakthiru fihi du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan rahmat Tuhannya ketika mana di sujud, maka perbanyakkanlah doa. Antara lain tempat yang banyak mustajab tuan-tuan, Nabi sebut ketika selepas kita membaca tahiyat akhir sebelum salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut idza tashahhadta fas'al minal mas'alati ma syi'ta. Selepas kamu membaca tahiyat akhir, maka mintalah apa saja yang kamu inginkan. Ya, selepas baca innaka hamidun majid, bacalah apa-apa doa. Antara doa yang Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiih ad-dajjal. Ini empat doa. Nabi minta perlindungan daripada Allah, minta perlindungan daripada azab api neraka, azab kubur, ya, fitnah ataupun godaan hidup dan mati, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Ada beberapa doa yang lain. Ataupun baca apa-apa daripada Al-Quran, doa-doa daripada Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasadah sampai habis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan banyak lagi tuan-tuan. Boleh pilih apa doa.
Ya, tak hafal juga ustaz. Ha, bacalah apa-apa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Ya, Allahumma barik lana tu doa bagus tuan-tuan, bukan sebelum makan saja, maknanya pun bagus. Maknanya apa? Ya Allah, berkatilah atas apa yang kau rezeki kepada kami dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Maksudnya doa tu bagus bukan sebelum makan saja. Ya, tengah baca, tengah sembahyang, lepas sembahyang pun bagus baca. Ya, tapi kalau imam baca doa ni, makmum dengar dia fikir apa? Ya, lapar betul imam ni. Ya, ha, jadi gunakan doa. Kalau tak hafal juga selepas tahiyat akhir, sebelum salam, ha, doa dalam bahasa Melayu tuan-tuan, ya. Ha, tak boleh sebut, nanti batal dalam mazhab Syafi'i, yang mana kita sebut dalam hati. Allah Maha mendengar apa yang ada dalam hati kita. Minta apa saja. Nak anak dapat 6A, ya. PT3 Street Ace dan macam-macam lagi, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah inilah secara ringkas yang saya sebutkan. Bulan Ramadan bulan yang sangat bergandanya pahala. Ya, dan bulan Ramadan kita jangan lupa maha mustajabnya doa. Time ni lah selama sebulan dan berbaki lebih kurang dalam 13 hari lagi tuan-tuan, banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh buat checklist apa yang belum doa lagi. Doa, doa, doa. Insya-Allah Ramadan doa, iaitu waktu yang sangat-sangat mustajab. Tak dapat pergi Mekah pun insyaAllah rezeki lain ada. Tapi kita ada di bulan Ramadan ini tuan-tuan. Allah bagi seluruh umat Islam yang mana mustajabnya doa. Setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf salah silap kalau ada kekurangan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah anazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.